Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lapak Karik Nusantara, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas, apalagi untuk berdakwah melalui sholawat. Bertemu lagi bersama saya di sini Muhammad Anik, salah satu tim dari Lapak Karik Nusantara, di mana Lapak Karik itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di dalam produksi dan penjualan alat musik tradisional Rebana Hadro di Jepara. Nah, bersama Lapak Karik, kalian otomatis akan bisa melakukan banyak hal mengenai alat Rebana Hadro. Misalnya kalian ingin pesan, ingin servis, itu bisa bersama Lapak Karik Nusantara. Nah, di video kali ini saya nggak akan membahas mengenai review alat Rebana, apalagi cek sound Rebana. Tapi di video kali ini saya akan fokus mengenalkan ke sahabat semua mengenai website Lapak Karik Nusantara. Nah, di dalam website Lapak Karik tersebut nanti sahabat semua bisa mempelajari apa saja fitur-fitur yang ada di dalam website tersebut, mulai dari isi blognya apa, kemudian produknya apa aja, hingga nanti sahabat semua itu bisa melakukan pemesanan di dalam website Lapak Karik. Nah, untuk mempelajari itu semua, ikuti video ini sampai selesai. Baik sahabat semua, jadi untuk bisa mengakses ke situs resmi Lapak Karik Nusantara, sahabat semua bisa masuk ke Google Chrome ataupun Mozilla Firefox, baik melalui desktop maupun HP kalian masing-masing. Silakan buka Google Chrome-nya, di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Kemudian kalian bisa ketikkan di sini Lapak Karik Rebana. Nanti di sini akan muncul situs resmi Lapak Karik-nya. Situs resminya yaitu ini, lapakkarik.co.id. Nah, untuk bisa melihatnya kalian tinggal klik saja. Nanti akan muncul sebuah tampilan website Lapak Karik. Nah, ini dia situs resminya. Di sini kalian bisa melihat website resmi Lapak Karik. Oke, di sini saya akan coba terangkan fitur-fitur yang ada di dalam website ini. Ini halaman depannya, saya akan coba jelaskan ke kalian semua sedikit demi sedikit agar kalian bisa lebih mengenal mengenai Lapak Karik itu sendiri. Nah, di bagian atas ini terdapat beberapa menu-menu, di mana menu ini nanti ketika kalian klik itu akan berfungsi sesuai perintahnya. Jadi di sini ada cara belanja, dan ketika diklik nanti akan muncul cara belanja. Begitupun cek biaya kirim, cek resi, dan seterusnya. Nanti saya akan coba terangkan ke kalian semua isi dari halaman ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Di bawahnya ini ada logo, ada kolom pencarian. Jadi misalkan kalian bingung nih mau cari apa tentang alat hadro, kalian bisa ketikkan di sini. Misalkan kalian pengen cari alat hadro lengkap gitu ya. Ketika di search seperti ini, nanti akan muncul apa yang Anda cari. Misalkan alat hadro lengkap tadi, maka hasil penelusurannya itu akan muncul yang berhubungan dengan alat Rebana lengkap atau alat hadro lengkap tadi. Nah, seperti ini akan muncul semua. Jadi kalau kalian ngetikkan alat hadro lengkap itu ya sekedar lengkap. Jadi di sini akan muncul baik itu yang versi polosan maupun ini polosan maupun versi ukiran. Nah, ini fungsi dari search ini ya. Oke, saya akan balik lagi ke halaman depan dengan cara klik di sini. Nah, kemudian di bawahnya ada slider di sini. Ini adalah dokumentasi kita. Jadi ini foto-foto di tempat produksi. Di bawahnya ada sekilas tentang Lapak Karik Multiguna Nusantara. Ini bisa kalian baca sendiri ya nanti ketika kalian buka. Oh iya, untuk link websitenya saya sertakan di deskripsi video ini ya, agar kalian bisa ikut menyimak juga. Oke, ini adalah dokumentasi. Nah, ini sahabat semua, jadi saya pribadi dan tim Lapak Karik yang lain itu memberikan benefit yang paling kita utamakan. Di sini saya cantumkan 4 benefit atau 4 poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama, produksi Lapak Karik Nusantara itu selalu menggunakan bahan baku berkualitas. Apa sih yang dimaksud berkualitas itu? Nah, di sini kita itu bisa kita lihat ya, di sini produksi Lapak Karik menerapkan proses pemilihan bahan baku dengan teliti, seperti kayu, kulit, aksesoris, hingga finishing. Nah, jadi
Seluruh bahan baku yang kita gunakan itu bukan asal bahan baku. Dari mulai kayunya, contohnya kayu aja. Kayu itu dari mulai proses pembubutan sampai finishing akhir, itu kita pilih kayu yang bagus. Dalam artian kayu yang bukan tembelan. Biasanya kan kayu-kayu yang kurang bagus kan kayu tembelan, kemudian kayu yang belum dikeringkan dalam kurung masih basah terus langsung diproduksi, itu akan berdampak buruk untuk jangka panjangnya. Nah, kita nggak pakai seperti itu, tapi kita benar-benar fokus menggunakan bahan baku berkualitas. Nah, kemudian harganya kita itu kompetitif atau bersahabat ya. Meskipun kita menjamin bahan bakunya terbaik, tapi kita tetap memberikan harga yang standar ataupun harga yang terjangkau untuk membantu pertumbuhan majelis selawat kalian. Kemudian yang ketiga ada proses cepat dan akurat. Tim Lapakanik dikerjakan oleh orang-orang yang memang kompeten di bidang kerajinan terbangan. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk proses, kita usahakan semaksimal mungkin tepat waktu. Misalkan nanti waktunya melenceng, nanti akan ada bonus tambahan untuk kalian. Intinya nanti kita sepakati bersama untuk estimasi proses pembuatannya, baik itu yang eceran maupun yang full set. Dan yang terakhir yaitu full support. Jadi misalkan kalian ada kendala, kalian bisa langsung tanyakan ke tim Lapakanik melalui WhatsApp ataupun melalui telepon langsung. Kalian tanyakan aja, nggak usah ragu-ragu. Nanti insya Allah tim Lapakanik akan bantu menjawab pertanyaan kalian semua. Oke, kita lanjut ya. Di bawahnya ada kategori produk. Jadi kategori-kategori produk kita tampilkan di sini. Ada satu cat hadro ukiran, polosan, albanjari, marawis, darbuka, dan seterusnya. Nah, di bawahnya ada produk terlaris. Jadi untuk produk-produk yang terlaris ini atau yang sering dipesan, itu akan muncul di sini. Kalian bisa cek sendiri di website lapakanik.co.id ini. Kemudian untuk produk-produk yang baru kita posting, itu akan muncul di sini, sahabat semua. Jadi kan biasanya ada pesanan dari orang, katakanlah pesanan dari Palembang gitu ya. Pesanannya misalkan full set habsi ukiran, requestnya contohnya majelis Rodotul Jannah gitu ya. Nah, ketika pesanannya jadi dan sudah kami dokumentasikan, maka kita akan posting di sini. Jadi nanti produknya akan muncul di produk terbaru Lapakanik. Seperti ini contohnya, ini ada full set polos merah marun. Otomatis ketika kalian menonton video ini, mungkin di sini sudah ada beberapa produk yang baru ya. Oke, kita langsung ke bawah. Di sini ada testimoni. Jadi inilah pelanggan-pelanggan yang sudah merasakan produk Lapakanik, itu akan muncul di sini untuk pendapatnya ya. Nah, di bawahnya ada blog Lapakanik. Ini adalah artikel-artikel di mana kita memposting tips-tips bagaimana caranya memilih kayu hadro, kemudian lirik-lirik solawat, dokumentasi kita. Nanti kita posting di blog ini. Kalian bisa cek terus di blog Lapakanik untuk informasi seputar alat-alat musik tradisional rebana hadro dan video solawatan. Nanti akan muncul di sini. Oke, kemudian di bawahnya ada logo-logo majelis yang sudah melakukan pemesanan bersama kami atau yang sudah bekerja sama dengan Lapakanik Nusantara. Alhamdulillah saat ini sudah banyak majelis yang bekerja sama dengan kami, dan kami selalu membuka siapapun majelis yang ingin bekerja sama dengan Lapakanik, kami akan terima dengan senang hati. Oke, di bawahnya ada Google Maps. Google Maps di sini saya tampilkan untuk alamat kantornya ya, karena alamat produksinya biasanya fokus di produksinya aja. Jadi misalkan kalian pengen silaturahim ke tempat kita, itu bisa langsung ke kantornya saja langsung. Oke, di bawah ada kontak dan ini footer ya. Nah, ini untuk halaman depannya teman-teman. Saya sesuai yang tadi saya jelaskan, di sini ada beberapa menu yang bisa kalian klik. Contoh, di sini saya akan coba klik cara belanja. Maka secara otomatis akan muncul panduan bagaimana caranya kalian melakukan order bersama Lapakanik Nusantara. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa cek sendiri atau bisa baca sendiri sampai selesai. Kemudian menu berikutnya ada cek biaya kirim. Nah, ini nih. Jadi misalkan kalian kedepannya itu masih bingung, "Mas, ongkos kirim ke tempat saya berapa?" Kalian buka aja website Lapakanik, kemudian klik menu cek biaya kirim. Nah, di sini kalian tentukan provinsinya apa. Contohnya di sini saya akan coba
masukkan provinsinya Jawa Barat gitu ya. Kemudian untuk kabupatennya saya akan pilih kabupaten apa ya, Cirebon. Oke, kemudian di sini kecamatannya itu saya akan pilih kecamatan Rejawinangun. Untuk beratnya, misalkan kalian ingin pesan full set itu beratnya 25.000 gram atau 25 kilo. Jadi kalian bisa tulis di sini 25 gram ya. Oke. Karena di sini satuannya itu gram bukan kilo. Jadi kalian tulis seperti ini. Kemudian pilih kurirnya. Oh ya, sahabat semua, untuk kurir yang paling murah dan tetap diantar sampai alamat, kalian bisa pilih Indah Logistik di sini. Jika sudah selesai, kalian tinggal cek biaya kirim, nanti akan muncul estimasi untuk harga kirimnya. Nah, di sini biaya kirim ke Cirebon, Jawa Barat, Kecamatan Arjenangun dengan berat 25 kg. 25 kg atau 25.000 gram menggunakan Indah Logistik atau Indah Kargo itu berat itu biaya kirimnya 90.900. Ini versi kurir Indah melalui jalur darat bukan jalur udara. Kalau yang jalur udaranya itu 800-an. Untuk jalur udara kita nggak pernah pakai, jadi pakai saja jalur darat. Estimasinya 1 sampai 2 hari sudah sampai ke alamat. Nah, jadi cek biaya kirim ini berfungsi untuk kalian yang masih bingung ongkos kirimnya berapa gitu ya. Jadi tinggal buka aja menu ini. Oke, menu berikutnya itu ada cek resi. Nah, ini misalkan kalian sudah melakukan pemesanan di Lapak Anik, kemudian tim Lapak Anik juga sudah memberikan resi ke kalian. Kalian bisa cek resinya di sini. Jadi tinggal masukkan nomor resinya di sini, katakanlah apa resinya gitu ya. Nah, kemudian pilih kurirnya. Jadi kalian itu pakainya kurir apa? Di sini ada banyak, ada JNE, Pos, Tiki, Wahana dan lain-lain. Kalian bisa cek di sini ya. Oke, kemudian menu berikutnya ada katalog. Untuk di menu katalog ini ada banyak katalog dari hasil produk Lapakanik atau produksi Lapakanik. Dari mulai full set habsi polosan, ukiran, motif, kemudian banjari, banjari polos, motif, ukir, kosida dan beberapa produk lainnya. Kalian bisa cek sendiri di sini. Ada banyak sekali katalog yang sudah kami posting. Jadi kalian tinggal lihat-lihat aja dulu mana yang paling cocok untuk majelis sholawat kalian. Oke, ada banyak ya. Kemudian lanjut ke menu berikutnya, ada konfirmasi. Di menu konfirmasi ini berfungsi untuk misalkan kalian sudah melakukan order di website Lapak Anik, kemudian kalian sudah melakukan pembayaran, kalian bisa konfirmasi di sini. Jadi tinggal masukkan ID invoice-nya berapa, tanggal transfer, jumlah transfer dan seterusnya. Kalian bisa konfirmasi di sini. Jangan lupa upload bukti transfernya di sini. Nanti tim Lapak Anik akan segera mengecek apakah benar Anda sudah melakukan pembayaran. Jika benar, pesanan Anda langsung kami proses sesuai request ya, seperti itu. Oke, kemudian ada testimoni. Testimoni jelas fungsinya, kita di sini tampilkan semua untuk testimoni yang sudah melakukan pemesanan di Lapak Anik. Di sini baru beberapa yang tampil ya, karena sebagian besar itu masih tersimpan di laptop di sini, di laptop sini dan di laptop yang satunya. Nanti kami akan tampilkan semua di sini. Kemudian di sini ada reseller. Reseller ini apa maksudnya? Jadi reseller itu dimana ketika kalian bergabung atau join daftar di website Lapak Anik, kemudian kalian melakukan pembelian, kalian akan mendapat potongan 5% dari harga jualnya. Jadi ketika kalian pesan melalui website itu, kalian akan mendapatkan potongan 5%. Namun jika kalian tidak melakukan pendaftaran di website Lapak Anik, kalian nggak akan mendapat potongan 5%. Dalam artian harganya itu normal. Jadi contohnya misalkan harga full set polosan itu 3 juta. Nah, kalian apa namanya? Kalian login daftar di website Lapak Anik, kalian akan mendapatkan potongan 5%. Tapi ketika kalian tidak melakukan pendaftaran, kalian tidak akan mendapat potongan sama sekali. Nah, itu untuk yang menu reseller. Nanti misalkan kalian ingin ditanyakan lebih lanjut, kalian langsung konsultasi saja bersama tim Lapak Anik. Dan menu yang terakhir ada blog. Nah, di blog sini nanti kalian bisa memilih
informasi atau artikel yang menurut kalian itu penting dan dibutuhkan. Di sini contohnya misalkan kalian lagi cari lirik-lirik solawat, kalian bisa klik menu ini aja, klik kemudian ada lirik solawat. Kalian tinggal pilih, nanti akan muncul lirik-lirik solawat yang sudah kami publish. Nah, baik sahabat semua. Jadi itulah mengenai website resmi Lapakanik Nusantara. Jadi untuk kalian yang sekarang masih bingung gimana cara pesan di Lapakanik Nusantara, kalian bisa kunjungi langsung website Lapakanik di lapakanik.co.id. Di dalam website tersebut akan ada banyak dokumentasi kita, dari mulai blog, foto produk, deskripsi produk, video produk, dan lain sebagainya. Nah, di video berikutnya saya akan memberikan cara bagaimana kalian melakukan order bersama Lapakanik Nusantara, khususnya di dalam website ini. Oleh karena itu, tonton video lanjutannya di kemudian hari atau di hari berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.